kita tuh sekarang ada di tiga zona sebetulnya. Ada zona ketakutan, ada zona belajar, sama zona bertumbuh. Nah, dari tiga zona itu sebetulnya kita bisa milih kita berada di mana. Dan yang bagusnya itu memang kita itu katakanlah harus sudah bisa ada di zona bertumbuh gitu. Narkoba itu menyebabkan setiap harinya ada sekitar 30 sampai 40 orang meninggal. Bagaimana kota itu digambarkan atau diinterpretasikan tetap melalui perspektif atau sudut pandang secara sosiologi. Pada perkembangannya, narkoba yang sampai ke Indonesia itu ternyata dipasarkan juga di Indonesia. Dia cenderung individualis. Peredaran narkoba dilakukan melalui media sosial, pemesanan dan sebagainya, tapi dengan jalur yang mungkin aman ya, buat mereka dan tidak sembarangan diterima oleh aparat atau masyarakat mungkin seperti itu.